Okey, soalannya tuma'ninah mulut kena berhenti juga ke kan kita tuma'ninah? Apa maksud tuma'ninah? Dalam kitab Matan Safinatun Najah disebut at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Maksudnya adalah tuma'ninah ni adalah kita berhenti setelah daripada kita bergerak. Sekira-kira setiap anggota berada pada tempatnya dengan tempoh masa ucapan subhanallah. Itu yang dinamakan sebagai tuma'ninah. Soalannya, adakah mulut kena berhenti juga? Jawapannya tidak. Tidak disyaratkan mulut berhenti. Tidak disyaratkan mata tidak berkelip. Tidak disyaratkan berhenti daripada bernafas. Mulut tak kira, nafas tak kira, mata tak kira. Baik. Hak yang kira adalah anggota-anggota yang besar sahaja. Dia sebenarnya tuma'ninah ni adalah kita nak memisahkan di antara pergerakan turun kepada rokok dengan pergerakan bangun kepada iktidal. Kalau tuma'ninah dalam rokok, tuma'ninah dalam iktidal lah kita nak membezakan pergerakan bangun kepada iktidal kepada pergerakan turun kepada sujud. Apabila nampak dah wujudnya perbezaan, wujud dah ada perceraian dah di antara pergerakan tersebut, maka sudah hasil tuma'ninah. Allahu a'lam.